Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Saya nak saja nih. Akhirnya terjawab punca sebenar isu Nilefa dan Peures putus tunang. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Tak perlu dihiraukan lagi, pasti ramai sudah mengetahui tentang hubungan antara pengacara Nur Nilefa dan tunangnya yaitu Peures yang kini seperti sedang dilanda badai semenjak kisah mereka tular di media sosial mulai 26 Desember. Secara tiba-tiba, nama Nur Nilefa dan Peures trending di aplikasi Twitter selepas ramai warganet membuat siasatan berkenaan IG Story yang dimuat naik oleh adik-beradik Nur Nilefa yaitu Nur Nabila, Atisa Khan dan juga Amira Khan. Kemudian ibu kepada Nilefa yaitu Nur Kartini turut memadam foto bersama Nilefa ketika majelis tersebut yang diadakan pada 1 November lalu. Netizen mula membuat spekulasi sendiri berkenaan hubungan mereka yang mengatakan kononnya Peures merupakan seorang yang judgemental apabila kebanyakan adik-beradik Nilefa tidak memakai tudung. Bukan itu sahaja, ada juga netizen yang terlalu rajin sehingga mendedahkan semula tentang kehidupan lama Peures ketika belajar di sebuah universiti tempatan. Dalam masa sama, netizen menjumpai beberapa komen yang ditinggal di satu akun IG milik seorang gadis dikenali sebagai Shafira Ismail Nurbat. Komen yang ditinggal oleh Peures berbunyi teguran kepada gadis tersebut untuk membuatkan netizen berasa muskil tentang maksud yang tersirat. Tetapi selepas siasat oleh warganet, gadis tersebut merupakan adik kandung Peures sendiri. Namun, ada beberapa netizen memberi pandangan tersendiri mengenai kisah yang melanda selebriti hangat ini yang mana adik-beradik Nilefa tak sepatutnya membuka ruang untuk netizen membawa. Bagi mereka, ahli keluarga Nilefa sendiri yang membuka pekung apabila ada masalah yang melanda dan ia membuatkan netizen berasa tertanya-tanya tentang apa yang sedang berlaku. Apapun, kita sebagai orang luar jangan terlalu mudah membuat spekulasi sendiri dan menuduh sana-sini. Biarlah pihak Nilefa dan Peures sendiri yang menyelesaikan masalah mereka nih. Kita tak perlu masuk campur dalam urusan mereka. Betul tak? Dah tonton sampai habiskan, apa perlu pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan butang loncengnya. Terima kasih.